Sama-sama kita ikuti siaran langsung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA 1445 Hijri 2023 Masihi dari Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL bersama rakan setugas Nur Furhana dan Yuni Yunus. Terima kasih Lin Zainal di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat malam buat semua pendengar Nasional FM. Walau di mana jiwa saudara berada, didoakan agar semuanya diberikan kecukupan rezeki, dilindungi serta dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala malam ini. Saya Nur Farhana Muhammad Nur, tidak keseoranganlah. Bersama Yuni Yunus, bawakan pendengaran saudara dari Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur bersempena dengan Majlis Tilawah dan juga Menghafaz Al-Quran Peringkat Antarabangsa untuk tahun 1445 Hijriah 2023 Masihi atau ringkasnya Yuni. Dan juga pendengar MTHQA 63 dan kami berdua ni mewakili bahagian penyiaran JAKIM untuk siaran nasional FM insyaAllah. Betul tu Farhana. Dan tidak dilupakan juga ya, terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen radio negeri yang turut menyambung siar liputan MTHQA 63 tahun 2023 ini untuk kami bawakan secara langsung perinciannya setiap hari bermula sekarang 8.45 malam. Dan juga saudara boleh dengarkan siaran ini menerusi saluran Astro 869 dan juga MyTV 701 ataupun secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Ya, betul tu Yuni. Selain itu juga saudara pendengar boleh tonton secara langsung di TV 1 dan juga Facebook rasmi JAKIM untuk mengikuti MTHQA 2023 untuk malam ini. Jadi Yuni dan juga pendengar semua, malam ini merupakan malam yang keempat. Betul. Alhamdulillah. Masih diberikan kesihatan yang baik ya untuk kita sama-sama mengimarahkan Majlis Tilawah dan juga Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa di mana malam ini juga bakal menampilkan 8 lagi peserta Qori dan juga Qori'ah yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ya, betul tu Farhana, insyaAllah. Dan untuk makluman juga, penganjuran pada tahun ini seramai 72 orang peserta yang mana melibatkan 52 buah negara yang mengambil bahagian bagi dua kategori, kategori hafazan dan juga kategori tilawah Al-Quran. Betul. Dan bagi perujian hafazan melibatkan seramai 36 orang peserta dan pagi tadi bermula pukul 9 pagi hinggalah 12:30 hari merupakan hari terakhir Majlis Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa di mana ya saudara seramai 11 orang peserta telah pun memperdengarkan hafazan masing-masing. Jadi mungkin Yuni nak kongsikanlah peserta yang telah memperdengarkan perujian hafazan pada pagi tadi, hari terakhir. Ya, betul. Dan antara peserta yang orang kata peserta terakhir lah untuk hari terakhir, hafazan daripada Somalia, Abdul Samad Ahmed, kemudian daripada Libya, Ahmed Abdullah Ali, kemudian daripada Tunisia, Malik bin Abdullah, dari Kanada, Fatimah Khalid, dan daripada Qatar, Farhana, Muhammad Ahmed, dan seterusnya dari Ivory Coast, Drama Ismail, seterusnya dari Malaysia, Alhamdulillah, Ahmad Iqmal bin Muhammad Ridwan, seterusnya dari negara Senegal, Nadia Sinabau Nagom, seterusnya dari negara India, Muhammad Tayyab Ansari, negara Syria, Abdul Rahman Hardan, dan yang terakhir yang telah mendengarkan perujian hafazan pada siang tadi dari negara Yemen, Mamun Ahmed Raweh Muhammad. Alhamdulillah. Kita selesailah untuk perujian hafazan. 36 peserta ya. Alhamdulillah. Dan malam ini alhamdulillah kalau semalam 8 peserta telah memperdengarkan bacaan dan insya-Allah malam ini 8 juga peserta yang akan memperdengarkan bacaan. Tapi sebelum itu kita akan recap kembali. Boleh kita imbas kembali
8 peserta yang telah mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran semalam, iaitu Sabah Patoh Saleh dari negara Philippines, Ayan Ahmed Inaan dari negara Maldives, kemudian Amar Diki dari negara Croatia, dan juga Mahmud Diallo dari Guinea, Fatimah Aisyah dari Sri Lanka, Nadim Soleiman dari France, Muhammad Ali Nadu dari Senegal, dan yang terakhir Ahmad Khalili dari Slovenia. Bermakna selesailah 20 orang peserta yang telah memperdengarkan bacaan masing-masing. Alhamdulillah. Dan malam ini insya-Allah kita akan pendengarkan lagi 8 orang peserta. Dan di samping itu juga ya Farhana, setiap bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh peserta akan disusuli dengan ibrah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud, kemudian Ustaz Muhammad Akmal Amin Muhammad, Ustazah Nazirah Abu Bakar dan juga Ustazah Ilani Zulkifli. Mungkin ramai tak sabar nak dengarkan juga perkongsian Ibrah untuk malam ini. Ya, saya pun tak sabar sebenarnya. Betul, samalah saya. Okey, Yuni, kalau semalam kita sudah terpana dan terpesona dengan pengisian Ibrah yang mantap, kan? Ya, betul. Dan juga mengusik perasaan kita dengan bantuan teknologi terkini, iaitu realiti berperantara ataupun dikenali sebagai AR. Betul. Kemudian ditambahkan lagi dengan orang kata kehebatan persembahan dari ustaz dan juga ustazah kita yang memang pakar lah dalam bidang mereka. Jadi untuk malam yang keempat ini pasti ramai, termasuklah kami berdua. Betul. InsyaAllah. Nanti-nanti apa pula yang bakal dibawakan untuk Ibrah pengisiannya? InsyaAllah, insyaAllah. Saya memang menanti-nantikan setiap kali Ibrah itu disampaikan. InsyaAllah. Baik, Farhana. Ya. Bercakap tentang orang kata apa, di Dewan Merdeka ini kan, WTC Kuala Lumpur ini, kita nak ajaklah orang ramai yang mendengarkan waktu ini untuk hadir mengimarahkan majlis tilawah dan juga menghafaz Al-Quran di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur. Dan dapat juga ini kongsikan, di Dewan Merdeka waktu ini sudah pun hampir dipenuhi muslim-muslimat yang boleh memuatkan seramai 3,000 orang dalam dewan. Ramai. Boleh datang ramai-ramai. Betul. Silakan. Jadi yang belum lagi berkesempatan tu atau mungkin berlaku kesesakan lalu lintas, jangan bimbang, kan? Boleh lagi adik masa untuk datang. Mungkin semalam penat. Betul. Hari ini tenang sedikit, boleh datanglah. Betul. Dan sesungguhnya kan Al-Quran adalah panduan kehidupan kita untuk orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra' ayat 9 yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberitakan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Masya Allah. Jadi kita ambillah peluang ini untuk sama-sama mungkin boleh memperbaiki bacaan kita dengan kita mendengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran mungkin di radio, di TV ataupun di Dewan Merdeka malam ini. Alhamdulillah, secara langsung. Secara langsung, alhamdulillah. Kerana orang yang membaca Al-Quran ini tetapi tidak lancar dan tajwidnya kurang baik, insya Allah akan memperoleh dua kali ganda. Subhanallah. Dua kali ganda pahala, Masya Allah. Kerana dengan membaca Al-Quran ini, serta usaha kita untuk melatih dan juga membetulkan lidah kita. Masya Allah. Itu dah dia. Jadi, ambillah peluang ya. Ambil peluang, dan mungkin ada di kalangan rakan-rakan pendengar kita yang berazam tahun ini nak khatam Al-Quran 30 juzuk. Insya Allah. Ambil peluang. Bukan sahaja bulan Ramadan, bulan-bulan lain pun kita boleh terus orang kata membaca Al-Quran, khatam betul. Al-Quran. Ya, betul. Kan? Betul. Alhamdulillah. Jadi, Yuni, berbagi seramai 8 orang peserta lagi yang akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran sempena dengan MTHQA ke-63 tahun ini. Sudah tentu kita sangat menantikan peserta dari negara kita. Ya, betul. Negara Malaysia itu seperti yang kita ketahui, dua orang peserta tilawah iaitu Muhammad Al-Qayyim Nizar bin Sarimi Al-Qari OKU Penglihatan dari negeri Kelantan Darul Naim, Masya Allah, dan juga Nur Hidayah bin Abdul Rahman dari Terengganu Darul Iman. Orang kata jiran lah. Jiran negeri lah. Jiran negeri Kelantan dan juga Terengganu. Itulah dia, hebat orang
orang Pantai Timur ni. Masya Allah. Semua ni hebat. Betul. Semua ni hebat. Alhamdulillah. Tapi ini antara yang terhebat kot, insya Allah. Insya Allah. Jadi kita kena ambil lah. Orang kata boleh jadikan idola. Betul. Jadikan idola perkara yang baik-baik ini, insya Allah. Dan alhamdulillah Yuni dan juga pendengar Nasional FM malam ini juga kita bawakan tetamu istimewa, insya Allah. Kita akan bawakan tetamu istimewa untuk berkongsi lah sedikit pengalaman ya, dan istimewanya sempena dengan lintas langsung ini. Kerana semalam ya Yuni ya, dan juga pendengar Nasional FM yang tidak berkesempatan mendengarkan kami berdua, kita telah bawakan Koreah dari Singapura. Kerana ingat lagi tak perkongsian apa Cik? Cik Atika. Atika. InsyaAllah. Apa yang dikongsikan oleh beliau tentang pengalaman beliau lah. Betul. Tentang pantang larang makan minum. Betul. Kan memang banyak berpantang kalau kita pantang tengok. Kan? Orang kata berpantang dalam menjaga suara. Untuk menyertai peringkat antarabangsa kali ini. Dan malam ini kita akan jemput lagi tetamu jemputan kita. Nak tahu siapa? Assalamualaikum. Bila tahu siapa? Nak tahu. Kita rahsiakan. Kita rahsiakan dulu. Jadi kalau kita tengok di Dewan pun sudah pun dipenuhi dengan muslimin dan juga muslimat. Tak sabar nak dengarkan peserta yang pertama malam ini, insyaAllah. Jadi pendengar Nasional FM bolehlah bersiap sedia dengan mushaf masing-masing. Boleh buka Al-Quran, insyaAllah. Untuk peserta pertama malam ini akan memperdengarkan surah Ar-Rum bermula ayat 17. Boleh buka muka surat 406 juzuk ke-21. Peserta dari negara Jordan, insyaAllah. Saudara Saleh Ahmed Ali Katfan, insyaAllah akan mendengarkan untuk malam ini peserta pertama. Jadi boleh bersiap sedia lah. Juz 21 boleh bersiap sedia dengan Al-Quran. Jadi kita pun boleh, kalau berkesempatan, boleh juga buka telefon kan. Mungkin ada aplikasi Al-Quran dalam telefon, boleh buka. Jadi kita dah kongsikan untuk malam ini, insyaAllah. Tapi sebelum tu kan, sementara kita nak menantikan call kita di Astaka untuk bersiap sedia. Untuk bersiap sedia, kami mungkin nak war-warkan kepada pendengar di luar sana yang belum lagi berkesempatan di WTC ketika ini di Arastu ada booth Carnival Tilawah. Jadi boleh datang beramai-ramai sambil-sambil kita apa menimba ilmu, kita juga boleh berbelanja. Saya dah pergi tadi, Farhana. Dah pergi siang tadi. Ada apa? Macam-macam ada. Pakaian wanita ada. Masya Allah. Aksesori menarik minat. Semua ada lah. Makanan pun ada. Nanti kita pergi lagi, insyaAllah. Boleh, pantang tengok ya. Pantang jumpa. Dan mungkin saya kira ada juga screen live feed. Betul. Untuk tetamu yang tidak dapat masuk ke Dewan, boleh orang kata nak tenang-tenang di kawasan luar Dewan, boleh tengoklah live feed di sekitar Dewan Merdeka. Ya, betul. Jadi jom beramai-ramai untuk datang ke WTC malam ini sambil mendengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Bolehlah menjengah seketika ke Aras 2 Carnival Tilawah. Betul. Jadi Yuni, Yuni kata tadi dah tengok ada booth kan? Ya. Yeah. Kita pun kalau boleh nak ambil lah peluang nanti. Farhana kena pergi. InsyaAllah. Tadi Yuni rasa macam ada benda yang nak beli. Besok Yuni ajak. Baik. Jadi kita nak berikan tumpuan ke Dewan Merdeka di Astaka untuk malam ini peserta pertama kita dari negara Jordan. A'udhu billahi minash syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Wa lahul hamdu fis sama يخرج الحي
إن
mana kipas ni? Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a. Jam ni tadi, siapa punya jam ni? وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها dari Jordan, Salih Ahmad Ali Taifan membacakan surah Ar-Rum bermula ayat 17 juzuk yang ke-21. Dan insyaAllah kita akan sama-sama berikan perhatian untuk dengarkan perkongsian Ibrah malam ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud, memfokuskan ayat 17 surah Ar-Rum. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan insyaAllah di Dewan Merdeka terus ke Astaka. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Qari tadi membaca surah Ar-Rum. Mari kita tinjau pada ayat 17. Boleh? Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Sadaqallahul azim. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam dan pada waktu siang. Para hadirin sekalian, zikir adalah kalimah membesarkan Allah Subhanahu wa taala, melapangkan fikiran dan memberi ketenangan kepada kita. Tapi kenapa ustaz? Saya dah berzikir tapi tak tenang pun. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, kalimah zikir perlu disebut dengan penuh keinsafan. Sedar diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan mengadu nasib atas ujian yang ditimpa. Seorang manusia yang diheret masuk ke prosedur pembedahan, tiada upaya dirinya, harap bergantung kepada Tuhan. Kumat kamit bibirnya melafazkan zikir. Dialun kalimah zikir masuk ke telinganya. Dalam lena dengan suntikan bius, entahkan bangun, entahkan itulah hari pengakhiran.
Sebab itu zikir perlu dilafazkan dengan penuh kefahaman, kerendahan hati dan penuh keinsafan. Marilah tuan dan puan, kita ambil sedikit masa untuk sama-sama kita berzikir. Tenangkan hati kita, turunkan keeguan yang paling bawah. Kita adalah hamba. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sama-sama. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dia tadi saudara, daripada penyampaian ibrah Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud. Sesungguhnya kita mampu, Allah mampu memberikan keterangan dan juga hindarkan segala kegelisahan hati kita, insyaAllah. InsyaAllah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyakkan tasbih, insyaAllah. Baik, saudara pendengar, kita akan bawakan peserta yang kedua malam ini dari negara Cambodia. Akan mendengarkan surah Al-Ahzab bermula ayat 1. Mai Sung Jik, jadi boleh buka Al-Quran juzuk 21 muka surat 418. Jadi sama-sama kita berikan ketumpuan ke astaka untuk malam ini, insyaAllah.
وليس عليكم
Sadaqallahul Azim, baru saja diperingatkan dari negara Kemboja. Maisom Jik membacakan surah Al-Ahzab bermula daripada ayat 1 hingga 6, juzuk ke-21. Dan yang baik saudara, kita akan sama-sama berikan tumpuan untuk dengarkan perkongsian Ibrah malam ini yang disampaikan oleh Ustazah Nazirah Abu Bakar, memfokuskan ayat yang ketiga surah Al-Ahzab. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan ke Dewan Merdeka di astaka waktu ini, insyaAllah. Daripada surah Al-Ahzab yang dialunkan sebentar tadi, saya pilih ayat ketiga untuk kita tadabur secara bersama. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan berserahlah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pentadbir urusanmu. Tuan-puan, jika hari ini masih ada hajat-hajat kita yang belum tertunai, keinginan-keinginan kita yang belum tercapai, maka inilah ayat yang Allah titipkan sebagai pesanan untuk kita pujuk diri, bertahan dengan apa yang sedang kita miliki. Semua orang nak sempurna. Kalau berkahwin, mesti nak bahagia. Kalau bekerja, mesti nak berjaya. Kalau pun berniaga, mesti nak untung saja. Maka Allah ajarkan kepada kita, atas segala yang kita usahakan, pulangkan baki akhirnya untuk Allah uruskan. Serah diri kepada Allah. Maka soalannya hari ini, tuan-puan, adakah kita benar-benar berserah kepada Allah? Cuba kita perhatikan, seharian yang berlalu hari ini, kita sibuk menguruskan dunia kita. Kita kejar kerjaya, sana sini sibuk mesyuarat. Akhirnya, solat pun kita lambat. Dahlah lambat,
Nak habiskannya pun cepat-cepat. Doa singkat, langsung tak ada munajat. Kita kata kita solat. Kita angkat takbir dengan tangan, mulut melafazkan satu demi satu bacaan. Tapi sayang, hati tak terasa pun sedang berhadapan dengan Tuhan. Tak terasa hidup ini sedang Allah aturkan. Nak ke mana kita ni tuan-puan? Sama-sama kita fikirkan. Saya tinggalkan kalian dengan satu lagi pepatah Arab. Biqadrima tata'anna tanaluma tatamanna. Sebagaimana engkau telah melalui kesusah payahan, maka nescaya engkau akan mendapat apa yang engkau impikan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Itulah saudara Ibrahim disampaikan oleh Ustazah Nazir Abu Bakar memfokuskan ayat ketiga surah Al-Ahzab, ayat mana saudara sentiasalah ingat Allah walau di mana jua kita berada, kerana Allah melihat, Allah mendengar dan Allah tahu apa yang kita niatkan, apa yang kita fikirkan. Jadi jangan khawatir, jangan risau setiap apa jua ujian dan juga musibah yang kita hadapi hari ini. Jadi bertawakallah kepada Allah SWT dan juga bersama kebaiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik Farhana dan juga pendengar, kita terus saja ke peserta yang ketiga dari Sri Lanka, Akhidur Rahman, yang akan bacakan surah Al-Jathiyah muka surat 12, maaf, ayat yang ke-12, juzuk yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
Sri Lanka, Atikur Rahman Muhammad Mukhtar yang telah mendengarkan surah Al-Jathiyah bermula ayat 12 hingga 21 juzuk yang ke-25. Baik saudara, kita terus saja ke Astaka untuk bersama dengan Ustazah Ilani Zulkifli untuk penyampaian ibrah fokus kepada ayat 15 surah Al-Jathiyah. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan ke Dewan Merdeka Astaka kita malam ini, WTC Kuala Lumpur. Firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha tsumma ila rabbikum turja'un. Siapa yang melakukan amal soleh, faedahnya untuk diri dia sendiri. Siapa yang melakukan kejahatan, bahayanya akan menipu diri dia sendiri. Dan kepada Tuhanmu lah kamu semua akan dikembalikan. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Kita semua ini dalam dewan yang menonton, kita bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Betul tak? Baik. Satu masa nanti, saat kita berhadap dengan Ilahi, ketika itu, suami yang kita cintai tak boleh pun nak bantu kita. Ketika itu, isteri yang kita kasihi tak boleh pun nak tolong kita. Mak ayah kita yang duk belai kita dari kecil, tak terfikir pun tentang anak-anak mereka. Sebab apa? Masing-masing ketika itu duk fikir apalah nasib mereka. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Saat itu kita terfikir, bagaimanalah solat kita ketika kita di dunia? Apa khabar sedekah kita? Dan ia buat kita terfikir, pada hari ini kita solat, kita angkat Allahu Akbar untuk siapa? Untuk diri kita. Kita sedekah pahalanya untuk siapa? Untuk diri kita. Kalau kita tak buat, tuan-tuan dan puan-puan, Allah rugi ke? Tak. Siapa yang rugi? Yang rugi itu kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kejahatan pun sama. Kalau jahat kita buat di dunia, binasalah yang kita dapat. Sebagai kesimpulan, tuan-tuan dan puan-puan, fikirlah sebelum bertindak. Fikir dulu masak-masak. Allah dah bagi kita pilihan. Tinggal lagi kita nak pilih yang mana. Wallahu a'lam. Itu dia tadi, kita sebelum nak melakukan sesuatu kerana fikir masa-masa. Ya, ingat bahawa dunia ni sementara, kan? Segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang mengerjakan amal soleh, maka kebaikan untuk dirinya. Jadi siapa yang, jadi kita masih lagi ada peluang dan juga ruang. Betul. Banyak-banyaklah lakukan kebaikan. Jadi kita nak bawakan pendengaran, saudara pendengar, terus ke Astaka Dewan Merdeka, peserta yang keempat malam ini dari negara Thailand.
Ia akan mendengarkan surah An-Naml bermula ayat 45 kan layani mumi. Boleh buka muka surat 381. Sama-sama berikan tumpuan di Dewan Astaka malam ini. Dewan Merdeka Pusat Dawangan Dunia Kuala Lumpur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون
Azim. Baiklah, itu tadi peserta kita yang keempat dari negara Thailand,
akan layani mumi yang bacakan surah Al-An'amlu. Bermula daripada ayat 45 hingga 56, juzuk yang ke-19. Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Dan kita nak bawakan pendengaran saudara untuk sama-sama mengikuti ibrah malam ini yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Akmal Amin Muhammad yang memfokuskan ayat ke-47 surah An-Naml. Sama-sama kita berikan tumpuan. Hadirin sekalian, saya akan memfokuskan tadabur pada ayat yang ke-47 dalam surah An-Naml yang qari'ah bacakan sebentar tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Qala ta'irukum 'indallah ila akhiril ayah. Yang bermaksud, mereka menjawab, kami mendapat nasib malang disebabkan kamu dan para pengikut kamu. Nabi Soleh berkata, perkara yang menyebabkan baik dan malang kamu adalah di sisi Allah. Ayat ini mengisahkan tentang kaum Samud yang menuduh Nabi Soleh sebagai pembawa malang dan sial dalam masyarakat. Tuduhan itu telah mengundang kemurkaan Allah. Kita dilarang untuk mempercayai perkara-perkara khurafat seperti itu kerana semua yang berlaku adalah ketentuan qada dan qadar Allah. Ada berlaku dalam masyarakat kita sendiri percaya pada tilik nasib, pemujaan untuk tolak bala dan seumpamanya, sampai ada menyalahkan kesialan seseorang dalam apa sahaja yang tidak baik berlaku hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Sedangkan semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana manusia dapat menerima ujian itu ataupun tidak. Pastinya kaum Samud sudah tiada. Namun sikap kaum Samud masih ada. Oleh itu, marilah kita hindari diri dari sifat ini dan jadilah kita orang yang beriman yang melihat sesuatu kejadian dengan tabir hikmah kebaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu dia ibrah malam ini disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz Akmal Amin Muhammad memfokuskan ayat 47 surah An-Naml. Jadi saudara bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ya saudara, kadang-kadang kita berada di tahap yang paling rendah, rasa sedih, rasa kecewa dalam kehidupan. Seolah-olah kadang-kadang kita rasa diri kita tidak dihargai, hina sangat diri kita sangat. Kita dah cuba buat yang terbaik tapi biasalah manusia kan, semuanya dipandang tidak bermakna dan hanya tinggal kekecewaan dah dalam kehidupan kita. Jadi banyakkan bersabar untuk segala ujian dan musibah yang kita hadapi. Baik Farhana, seterusnya kita terus bawakan ke Astaka untuk peserta kita yang kelima. Masya Allah. Peserta yang kita nantikan, rakyat Malaysia nantikan. Kita bersama dengan Muhammad Qayyim Nizar bin Sarimi dari negara Malaysia akan membacakan surah Al-Ankabut bermula ayat 14 juzuk yang ke-20. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan, boleh buka Al-Quran muka surat 397. Insya-Allah, insya-Allah. Jadi waktu ini saudara Qayyim sedang bersiap sedia untuk mendengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran untuk malam ini. Jadi sama-sama kita memberi tumpuan dan sepenuhnya memberikan sokongan, kita doakan yang terbaik ya, insya-Allah. Insya-Allah, untuk negara Malaysia, insya-Allah. Kita terus saja ke Dewan Merdeka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وما على الرسول إلا
alam yarau kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu.
Sadaqallahul Azim. Surakallahul Azim. Itu adalah peserta yang kelima untuk malam ini, Adik Muhammad Qayyim Nizar bin Sarimi dari negara kita, ya, Malaysia. Negara Malaysia. Alhamdulillah, yang mana telah memperdengarkan surah Al-Ankabut bermula ayat 14 hingga 24 juzuk yang ke-20. Alhamdulillah. Itu saudara, mari kita terus saja ke Astaka untuk bersama-sama dengan Ustazah Nazira Abu Bakar untuk penyampaian ibrah surah Al-Ankabut, Al-Ankabut ayat yang ke-14. InsyaAllah, sama-sama kita berikan tumpuan ke Dewan Merdeka. وهكذا أيها الحفل الكريم قد استمعنا قبل قليل إلى تلاوة القارئ السيد محمد قيم نذار السارمي ألا وهو المشارك من الدولة المستضيفة ماليزيا ولعلمكم جميعا كان يستخدم القرآن بطريقة بريل التي نشرتها مصلحة الشؤون الإسلامية الماليزية بالتعاون مع جمعية المكفوفين الإسلامية الماليزية ووزارة الداخلية الماليزية. Tuan-puan, sebelum ibrah saya mulakan, saya nak tanya kalian dengan satu soalan yang barangkali tak perlu pun kepada jawapan. Apa perasaannya melihat orang yang buta, yang tidak nampak tetapi mulutnya lancar membaca Al-Quran? Kita yang celik, kita yang nampak, hari ini barangkali jauh daripada Al-Quran. Bagi yang ada mushaf, saya ajak semua untuk kita buka muka surat 957 pada ayat ke-14 di penghujung muka surat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Dan akhirnya mereka dibinasakan dengan taufan, yakni banjir yang besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini mengajar kepada kita tentang benarnya ada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kategori. Pertama, balasan di akhirat, dan yang kedua, azab ketika di dunia. Cuba kita renungkan. Banjir itu berasal daripada air, sumber kepada kehidupan manusia. Makhluk yang sangat taat kepada Allah. Begitu taat dia kepada Allah, saat datang perintah supaya ia menjadi pemusnah. Lalu malam ini kita baca kisah kaum Nabi Nuh yang menjadi tinggalan sejarah. Cuba kita perhatikan. Saya ini tuan-puan, jika ada botol air di tangan kalian sebegini. Air ini kelihatan tenang, tetapi boleh bertukar menjadi musibah. Semuanya dengan izin Allah. Maka Masya Allah, malam ini Al-Quran mengajarkan kita satu mesej yang sangat indah. Kalaulah kita tidak boleh meluruskan cara kita berfikir dengan kisah-kisah daripada Al-Quran, maka takkanlah kita nak tunggu sampai banjir itu datang. Sebelum kita berhenti berehat, saya bekalkan dengan satu pepatah Arab. لكل عمل ثواب ولكل كلام جواب. Bagi setiap perbuatan itu ada balasannya, dan bagi tiap-tiap perkataan itu ada jawapannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu dia ibrah untuk malam ini yang disampaikan oleh Ustazah Nazira Abu Bakar. Surah Al-Ankabut yang memfokuskan ayat 14. Jadi apa yang boleh kita kongsikan di sini, setiap apa perbuatan yang kita lakukan ada pembalasannya. Tidak kira baik ataupun kurang baik. Betul tu. Dan sesungguhnya setiap yang berlaku ini dengan izin Allah. Ya, betul. Bermula dengan baik, kalau Allah kata jadi, maka jadilah dia. Jadi kita niatkan yang baik-baik, mudah-mudahan yang baik-baik saja yang akan berlaku. InsyaAllah. Okey, baik. Baik, Farhana. Astaka akan berhenti rehat seketika bagi memberi laluan kepada persembahan qasidah dari kumpulan Maghari dan juga Ustaz Amir Rahman Abbas yang akan membawakan sebanyak 3 buah lagu, iaitu Jazallah, Rotiku dan Ya Rabbana
Ya Karim. Mm-hmm. Tapi sebelum itu, kami di sini, di konti ini, bersama dengan dua orang tetamu istimewa yang kami bawakan seketika. Dan untuk malam ini yang sudah pun bersedia bersama-sama kita, kita meraihkan tetamu istimewa malam ini, saudara Awang Muhammad Zul Hafiz, Awang Tengah, iaitu Kori Brunei. Assalamualaikum. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, peserta pertama untuk semalam ya. Hari pertama. Hari kedua. Alhamdulillah. Dan tetamu kita, guru pengiring Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Bakar. Assalamualaikum. Sihat ya Datuk? Sihat Datuk ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih sudi meluangkan masa ya bersama-sama kami berdua malam ini. Mungkin kita nak minta perkongsian lah sikit daripada Datuk dan juga saudara Awang. Jadi kita nak mulakan dengan saudara Awang. Mungkin ini merupakan penyertaan kali keberapa sebagai peserta tilawah antarabangsa. Kalau mungkin boleh kongsikanlah sedikit perasaan selepas selesai memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Ini adalah merupakan kali pertama saya mewakili negara Brunei Darussalam bersama kelas tilawah Al-Quran antarabangsa di Malaysia. Alhamdulillah. Dan juga saya pernah mewakili juga negara Brunei Darussalam bersama kelas tilawah Al-Quran antarabangsa, contohnya di Iran dan Turki. Dan pernah juga di Melaka. Melaka. Alhamdulillah. Dan saya merasa bersyukur lah dan bergembira dapat mempersembahkan bacaan dengan semampu saya di Astaka Dewan Merdeka ini, dan ianya akan menjadi satu kenangan dan ristaan buat saya, anak-anak saya dan cucu-cucu saya pada suatu hari dan insya-Allah. Ya, kan dia bercucu sekarang belum lagi ya. Insya-Allah. Untuk kenangan masa akan datang. Ya, insya-Allah. Kenangan indah, kenangan manis tu Farhana. Betul, betul. Dan Datuk je sebagai guru pengiring, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit. Serba sedikit bagaimana permulaan Datuk mengajarkan Taranum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya terlibat dalam bacaan kitab suci Al-Quran ini sejak tahun 1978. 78. Ya. Saya baru berapa tahun masa itu? 1991. Subhanallah. Dan mewakili negara Brunei Darussalam dengan bersebakah di Al-Quran pergi antarabangsa. Dan alhamdulillah, selama saya mewakili negara Brunei, saya mendapat tempat ketiga dua kali, tahun 81 dan 88. Dan seterusnya Nabiuhan tahun 1991. Dan selepas itu saya tidak lagi ikut bertanding peringkat kebangsaan. Terus bergiat dalam membimbing kari dan karya negara Brunei Darussalam. Dan bimbingan yang saya buat dalam melatih kari dan kariah secara bateranum ialah mengikut kaedah-kaedah yang telah saya pelajari daripada guru-guru saya, iaitu Allahyarham Haji Damin bin Kawang yang pernah mengikuti kursus di Kelantan dan berguru dengan Tuan Haji Ahmad bin Pargau. Ahmad Pargau ini memang seorang kari yang famous di Kelantan. Dan seterusnya saya juga berguru dengan Awang Haji Masyur bin Haji Ujang Awang Damit, Johan Kari Antarabangsa tahun 1977, yang pernah mengikuti kursus dengan Tuan Haji Saidin bin Abdul Rahman di Pulau Pinang. Mereka inilah yang mengajar saya teranum secara sempurna lah. Saya ikut-ikut asas teranum yang dipertandingkan. Dipemaskan oleh kari-kari Mesir. Di Mesir. Saya belajar. Dan kemudian saya juga pernah berguru dengan Tan Sri Tan Sri yang baru meninggal ni Datuk Hasan Azhari. Dan dari sanalah saya belajar teranum-teranum secara teratur mengikut
catur teranum, ikut teranum-teranum yang telah dipenmaskan oleh kari-kari di Mesir. Yang kerana teranum ini ada tujuh jenis. Jalan Bayati, Soba, Ijaz, Ahawan, Ras, Sikah, dan Jihaka. Dan inilah yang diterapkan kepada kari dengan karya negara Brunei Darussalam. Peringkat awal itulah saya selepas tahun 92, 91 saya mula berkecimpung dalam melatih kari dan karya dalam membimbing ya. Lebih teratur. Alhamdulillah, itulah dia. Bukan mudah. Banyak pengalamannya, Farhana. Kita nak belajar Al-Quran ni, kena berguru. Betul. Kena berguru. Berguru, ya. Jangan belajar bersorangan. Kalau guru yang ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan, orang kata ilmu yang kita belajar itu diberkati. InsyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita nak tanya saudara awang sendiri, berapa lama persiapan yang dibuat? Kerana yang mana kita sudah maklum, bacaan Al-Quran dan juga Taranum memerlukan latihan yang berterusan untuk kita, orang kata, nak memperkemaskan lagi bacaan. Macam Datuk katakan tadi, ramai guru dah tu. Jadi bagaimana pula dengan Encik Awang? Saya mengikuti musabakah Al-Quran ketika umur ketika saya tak silap tingkatan 6 baru mula berkecimpung belajar, dan dari sanalah saya mula mencari guru, berjumpa guru, bertalaki sehinggalah sekarang hendak mengikuti musabakah tilawah Al-Quran antarabangsa ini. Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam melalui Syiar Islam ada mengadakan bengkel khas bagi qari dan qariah negara yang mengikut jadual yang telah diaturkan oleh pihak negara dengan melantik guru pembimbing seperti Datu dan ada guru pembimbing selainnya bagi sisi latihan. Ramai jugalah guru ramai, yang saudara awang belajar lah. Selain itu ada juga persendirian di rumah. Belajar sendiri di rumah dan juga ada bersama dengan guru-guru untuk latih hebatnya. Dan Datuk nak tanya juga sebagai guru pengiring. Mungkin, kita tahu setiap yang belajar tu mungkin ada banyak cabaran dan dugaan dia kan. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apakah cabaran yang dihadapi dalam Datuk membimbing, mendidik anak-anak qari dan juga qariah. Ya, terima kasih. Benarnya bila kita menjadi pembimbing ataupun cuba membimbing yang mula-mula untuk belajar teranum, masalah yang kita hadapi ialah berhadapan dengan murid-murid yang tidak lancar membaca dan tidak bertajwid. Ini amat susah kerana teranum ini berkandakan kita membimbing orang teranum. Mestilah ia lancar membaca Quran, tidak tersangkut-sangkut dan tahu bertajwid. Kerana teranum ini akan terbentuk dengan adanya bacaan yang bertajwid yang sempurna. Yang tepat. Ini yang sebenarnya dihadapi oleh mana-mana guru pun menghadapinya kerana dengan adanya murid-murid yang lancar membaca bertajwid mudah bagi guru-guru untuk menerapkan bentuk-bentuk teranum yang menarik, lebih yang sesuai lagi dengan ada suara yang bagus yang semula jadi suaranya sudah babakan. Ini mestilah dipelihara suara itu kerana teranum bergantung pada suara. Kalau suaranya mampu untuk membawa harkat-harkat yang tinggi, tabakat-tabakat yang tinggi, maka teranumnya akan cantik dan hidup, ditambah dengan tajwid-tajwid yang lebih sempurna. Masalahnya, cabarannya ialah murid-murid yang dia diajar itu nanti mestilah lancar terlebih dahulu dan membaca bertajwid. Itu masalah, itulah cabaran. Antara cabaran. Itulah dia antara cabaran. Mungkinlah juga kita nak minta nasihat daripada Datuk untuk anak-anak muda sekarang ni yang minat untuk belajar teranum. Sebenarnya nasihat saya kepada anak-anak muda, baca Quran setiap hari. Setiap hari baca Quran. Lebih-lebih lagi Quran ini adalah bila kita baca satu huruf, 10 kebajikan, pahala kebajikan. Saya telah meneliti dalam satu baris Quran itu ada kurang-kurangnya 45 ke 32 huruf. Huruf
kalau satu muka surat tu 15 baris. Yeah. Okay. Berarti kalau 10 pahalanya dikali dengan 35 sudah 350. Masya-Allah. Pahalanya besarnya pahala Quran. Betul. Jadi jangan lupa baca Quran. Kalau kita nak berterano, berterano dengan serius, baca Quran pagi selepas subuh. Yeah. Dan malam selepas maghrib baca sampai isya. Dan sekurang-kurangnya kalau kita nak kuat membaca supaya kita mampu membawa suara teranum yang lebih cantik, indah, kita mesti membaca sekurang-kurangnya dalam 25 minit ke 45 minit dengan tujuh jumlah lagu yang sempurna, harkat-harkatnya tujuh lagu di bawah. Tujuh lagu ya? Masya Allah. Saya sendiri umur saya baru 72. Saya masih mampu membaca dalam 25 minit. Masya Allah. Dengan 7 lagu. Jadi pertandingan hanya 10 menit membaca. Jadi apalah ada 10 menit kalau kita mampu membaca dalam 25 menit. Betul. Dan kemudian bagi anak-anak muda yang berbakat mempunyai suara yang indah, pelihara suara. Ya, karena bakat suara itu keluar daripada pita suara. Jangan rusakkan pita suara kita. Jangan rusakkan pita suara kita. Jangan ambil makanan yang pedas-pedas. Ada pantang larang. Pantang larang makanan. Yang bergata. Dan yang paling jangan kali-kali diambil ialah ais batu. Alhamdulillah. Dan kemudian minuman-minuman yang ada gas. Sampai saya sampai sekarang pun tidak. Tak sentuh langsung. Gas langsung. Tak ada, air batu pun tidak. Air batu tak. Saya memang ada ice box yang ada. Tapi saya tak minum air batu. Air batu tidak. Itulah untuk menjaga suara kita. Ya. Dan alhamdulillah, selama saya berkecimpung dalam melatih kari dan karya ini, saya dapat menyampaikan apa yang saya pelajari dengan teranum-teranum yang terpimpin dan berkaidah. Dan alhamdulillah, saya dapat membimbing kari-kari dan negara dan kriah-kriah negara Brunei mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan Awang Zul Hafiz ini pun tahun ini mendapat kejayaan. Insya Allah. Amin. Itulah impian saya. Impian Datuk. Insya Allah. Impian seluruh rakyat Brunei. Insya Allah. Dan mungkin terakhir soalan kepada saudara Awang. Ada satu lagi soalan. Insya Allah. Ia dalam usaha untuk melahirkan generasi Quran ini kan, saudara. Kita nak lihat ramai lagi golongan-golongan muda seperti saudara Awang untuk sama-sama menyertai majlis sebegini. Kan? Jadi, orang kata apa, menjadi idola kepada anak-anak muda yang lain supaya sama-sama orang kata berkecimpung dalam dunia apa Al-Quran, pelajaran Al-Quran, lebih bertanding di peringkat antarabangsa seperti ini. Jadi, apa pandangan saudara Awang sendiri? Alhamdulillah, pandangan saya mungkin majlis musabaqah tilawah Al-Quran ini sangat bermanfaat lah, kerana ia mementingkan dan meninggikan martabat Al-Quran dalam kehidupan, dan juga ia sangat berfaedah kerana mendorong buat anak-anak muda yang menjadi akar umbi kepada generasi Al-Quran di masa akan datang. Dan kita pun melihat sendiri banyak kari-kari dari luar yang ikut serta, dan itu mungkin jadi idola kepada kita semua. InsyaAllah. Yang melihat. Betul. Kita tengok pun musim yang datang pun ramai anak-anak muda. Peserta. Dan juga kita pun ramai yang muda-muda. Alhamdulillah. Itulah dia. Hebatnya majlis tilawah antarabangsa ini. Sedikit saya menambah. Ya, Datuk. Tilawah yang dianjurkan oleh kerajaan Malaysia ini sangat-sangat banyak mendatangkan hasil yang baik, khususnya bagi negara Brunei Darussalam. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Penyertaan kita sejak tahun 60. Sehingga sekarang. Penyertaan. Alhamdulillah. Dan dalam tempoh tersebut, kita punya perkembangan baca Quran di negara Brunei Darussalam begitu naik. Kita ada mengadakan kelas skip remaja, tilawah remaja. Kemudian ada di peringkat masjid diadakan. Kemudian saya sendiri terlibat untuk melatih dan membimbing kari-kari muda yang berbakat. Itulah antarabangsa banyak memberi
manfaat yang sangat tinggi, sangat baik untuk negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, insyaAllah, insyaAllah. Dan kita harapkan juga bukan saja negara Brunei, melainkan seluruh negara, Datuk, ya. Ialah kami sendiri orang Brunei dan saya sendiri orang Brunei. Kerana daripada tilawah inilah yang mempengaruhi saya. Saya mempengaruhi saya dari tahun 60 saya mengikuti mengikuti pertandingan ini. Pertandingan. Dan salah seorang idola kari yang saya sangat sangat sukai ialah Tuan Haji Ismail bin Hashim. Masya-Allah. Yang pernah sejendang gelaran antarabangsa 8 kali. Ya, betul. Dan kalau Ujian Kariah, Jafaridah, Saman. Itulah banyak mempengaruhi bacaan-bacaan kari-kari dan kariah negara Brunei Salam. Ya, kita pun mengharapkan anak-anak muda kita pun mengidolakan juga saudara awang kita, insyaAllah. Mudah-mudahan, dan kita mengharapkan juga majlis tilawah ini terus kekal relevan. Betul. InsyaAllah, mengajak anak-anak muda dan juga pendengar yang mendengarkan kita malam ini. Jadi, terima kasih sekali lagi. Ribuan terima kasih kepada saudara awang Muhammad Zulhafiz Awang Tengah dan juga Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Bakar sudi bersama-sama kita malam di Kunti ini di National FM. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah, panjang umur. Kita jumpa lagi tahun depan, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk saudara. Semoga maju jaya, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Alhamdulillah, Yuni. Betul. Kita bersama-sama dua orang tetamu istimewa. Alhamdulillah, banyak perkongsian dari Brunei. Betul. Alhamdulillah. Farhana dah pasal sampai Brunei belum? Belum. Okey. Nanti belum ada rezeki. Belum ada rezeki. Lepas kita insyaAllah kita ke Brunei. Boleh. Kita mengikuti pertandingan tilawah pula di sana. InsyaAllah. Baik Farhana, apa kata kalau kita berehat seketika, kita dengarkan persembahan yang sedang berlangsung langsung ketika ini di Dewan Mereka bersama dengan kumpulan Makari dan juga Ustaz Amir Rahman Abbas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah saudara, itu dia persembahan dari kumpulan Mak Qori dan juga Ustaz Amir Rahman Abbas yang telah membawakan tiga buah lagu ya Yuni. Betul. Lagu Jazallah, Roti Kudana Ya Rabbana Ya Karim. Mm-hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Farhana, yeah? Sekali lagi kita ingatkan kepada semua pendengar National FM untuk sama-sama dengarkan kami di frekuensi National FM. Juga boleh dengarkan kami di stesen-stesen radio negeri RTM yang turut menyambung siar liputan dan MPHQA kali ke-63 yang kami bawakan secara langsung perinciannya setiap hari bermula 8.45 minit malam. Juga boleh dengarkan secara dalam talian dengan memuat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. MPHQA 63 ini bertemakan perpaduan teras Malaysia Madani. Betul. Yang mana saudara dan juga Uni, tema ini adalah bersesuaian dengan manifestasi dari intipati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nilai perpaduan yang berteraskan Al-Quran adalah merupakan tunjang kepada masyarakat madani. Aha. Jadi kalau kita nak kongsikan di sini, yang mana seramai 20 orang hakim ya. Betul. Ini 20 orang hakim dari pelbagai negara, termasuklah negara kita Malaysia. Betul. Kemudian ada Arab Saudi, Mesir, Jordan, Indonesia dan lain-lain lagi. Dan bagi kategori tilawah Al-Quran, penghakiman akan dinilai dari aspek tajwid, taranum, fasahah dan juga suara. Itu dia. Alhamdulillah. Manakala bagi kategori menghafaz Al-Quran pula, terdapat dua aspek tambahan penilaian, iaitu daripada sudut hafazan dan juga kelancaran bacaan. Ya, betul. Jadi untuk saudara pendengar yang berada sekitar Kuala Lumpur malam ini masih lagi berkesempatan kerana kita ada tiga orang peserta lagi. Alhamdulillah, insyaAllah. Yang akan mendengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran, insyaAllah. Yang mana peserta yang kelima tadi dari Malaysia yang telah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Betul, dan untuk maklumat juga ya, Farhana dan juga pendengar Nasrul FM ketika ini, di Dewan Merdeka ketika ini dipenuhi oleh Muslim dan Muslimat yang hadir. Mungkin nak melihat ataupun menyaksikan persembahan bacaan daripada Qori kita sebentar tadi. Daripada adik siapa? Adik Qoyim. Qoyim. Alhamdulillah. Adik Muhammad Qoyim Nizar sebentar tadi yang ialah kita mengharapkan insyaAllah semoga menjadi yang terbaik lah. Ya, insyaAllah. Sebenarnya tilawah Al-Quran. Kalau boleh kita intar seketika ya Yuni dan juga saudara pendengar yang tidak berkesempatan di awal. Jadi kita nak kongsikan peserta yang pertama yang telah pun memperdengarkan bacaan dari negara Jordan, saudara Saleh Ahmad Ali Kataifan yang sudah memperdengarkan surah Ar-Rum. Betul. Bermula ayat 17. Dan peserta yang kedua daripada Cambodia, Mai Somji, yang sudah memperdengarkan bacaan Al-Ahzab. Dan peserta yang ketiga yang sudah memperdengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran dari negara Sri Lanka, Atakur Rahman Muhammad Mukhtar yang memperdengarkan surah Al-Jathiyah. Dan peserta yang keempat daripada Thailand, Kan Layani Mumi, yang bacakan surah An-Namlu. Dan peserta yang kelima, seperti yang Uni kongsikan buat pendengar Nasional FM yang telah pun memperdengarkan bacaan saudara ataupun adik Muhammad Qoyim Nizar bin Sarimi dari negara kita, negara Malaysia. Betul. Memperdengarkan surah Al-Ankabut, insya Allah. Kita mengharapkan tiga lagi peserta, insyaAllah. Betul. Sama-sama kita nantikan seketika. Dan untuk itu Farhana, kita boleh terus saja bawakan saudara pendengar kita yang belum lagi hadir ke Dewan Merdeka ini, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Datanglah beramai-ramai. Bukan saja ada bacaan musabaqah, juga boleh membeli belah aras dua, di mana ada karnival tilawah. Sekali lagi saya war-warkan kepada semua yang berada di luar untuk datang beramai-ramai. Ada jualan, macam-macam jualan, ada baju, ada cadar. Ini memang
dah fokus tu. Itulah okay, dia. Baik, Uni, kita nak bawakan pendengaran saudara terus ke peserta ke-6 malam ini dari negara Indonesia, Raudah Supian Nur. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك
Astagfirullahalazim, itu peserta yang keenam malam ini dari negara Indonesia, Raudah Supian Nur, yang telah mendengarkan surah Luqman ayat 1 hingga 12 juzuk ke-21. Itu dia. Di Farhana, kita terus saja ke Dewan Astaka untuk kita bersama dengan Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud yang akan menyampaikan ibrah surah Luqman, dan kali ini dia fokus kepada ayat 6. Apalagaknya penyampaian Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan masih okey ke? Baik, kita dengar program Quran kena semangat. Baik, Qariah tadi membaca surah Luqman bermula ayat 1. Namun saya nak pilih ayat ke-6 untuk kita ulas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yashtari al-lahwa al-hadith liyudilla an sabilillahi bighairi 'ilm." Ila akhir ayat. Dan ada manusia yang membelanjakan hartanya ke arah hiburan yang melalaikan, menyesatkan dirinya dan orang lain dari agama Allah. Para hadirin sekalian, ada Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang banyak, duitnya seperti hujan yang turun, begitu banyak. Dengan duit itu, dia buat konten-konten yang merosakkan dirinya dan orang lain. View-nya tinggi, engagement dia banyak, duit dia masuk, orang nak kata apa, katalah, janji dapat duit. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menegur dan kita buat tak endah, apalagi yang lebih tinggi dari Al-Quran. Gunakanlah bakat kita yang sebaiknya untuk membuat konten-konten yang baik, memberi kebaikan kepada orang lain. Cukup-cukuplah buat reaction konten kepada Abang Tesla. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat, konten yang kita buat dan kita post, orang lain tengok dan orang lain kongsi, apabila kita mati, konten itu akan kekal sampai bila-bila. Sekiranya konten itu baik, bergembiralah kita di alam sana. Sekiranya konten kita merosakkan orang lain, di alam kubur menanggung seksanya. Teguran ikhlas buat semua content creator. We love you. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu dia penyampaian ibrah yang mana membincangkan tentang apa, sejauh mana kita nak memberikan penyampaian ataupun konten-konten gitu. Jangan gunakan kepada perkara-perkara yang mensia-siakan, yang melalaikan, melalaikan. Jadi saudara, kita masih lagi berpeluang, masih ada ruang. Jadi kita kongsi-kongsikanlah perkara yang baik-baik. Baik, kita nak bawakan pendengaran saudara untuk peserta yang ketujuh malam ini dari negara Iran, Ali Riza Bizhaniava, yang akan mendengarkan surah Al-A'raf bermula ayat 180 juzuk yang ke-9. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan ke Astaka Dewan Merdeka, insya-Allah. Terus saja ke Astaka. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم
ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي Azim. Begitu tadi peserta yang ketujuh dari negara Iran, Ali Reza Bizhanyaval, membacakan surah Al-A'raf bermula ayat 180 juzuk yang ke-9. Alhamdulillah, dan kita nak bawakan pendengaran saudara untuk sama-sama dengarkan perkongsian Ibrah malam ini bersama-sama Ustazah Ilani Zulkifli, yang mana memfokuskan ayat 180 surah Al-A'raf. Sama-sama kita berikan tumpuan. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka serulah dan berdoalah dengan menyeru nama-namanya.
Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, selalu kan kita nasyidkan Asmaul Husna dalam majlis, dalam perhimpunan, sehingga terbiasa di bibir-bibir anak-anak kita. Nama-nama Allah ini ada yang disebut dalam Al-Quran, ada yang diajar oleh Rasulullah, dan para ulama bersepakat nama-nama Allah sebenarnya lebih daripada 99 nama. Sedar tak sedar, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini ramai dalam kalangan kita, kalau nak sesuatu, kita bergantung harap lebih kepada manusia daripada Tuhannya. Kadang kita nak mencari rezeki, kita kerja lebih masa. Sampai yang fardu pun kita terlupa. Kadang kita sanggup beratur berjam-jam, bersesak-sesak demi dapatkan sesuatu, sampai solat pun kita terburu-buru. Demi pendapatan sampingan, Al-Quran kita endahkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ah, kita terlupa. Yang memberi rezeki dan yang menarik rezeki itu adalah Ar-Razzaq. Oleh itu, apa pengajarannya, tuan-tuan dan puan-puan? Asmaul Husna ini bukan nama-nama Allah yang indah sekadar untuk dihafal. Tapi serulah dan berdoalah dalam keadaan penuh sedar yang Dia Maha Berkuasa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saudara, itu dia perkongsian Ibrah malam ini bersama-sama Ustazah Ilani Zulkifli, memfokuskan ayat 180 surah Al-A'raf. Jadi banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, semoga apa yang kita lakukan menuju ke arah kebaikan. Betul, insyaallah. Dan kita letakkanlah nama-nama kita dengan nama-nama yang baik. Ya, betul, insyaallah. Dan baik, Farhana, seterusnya kita ke peserta yang terakhir malam ini, insyaAllah, peserta yang ke-8 dari negara Thailand, Watana Arbidin, akan bacakan surah An-Naml, bermula daripada surat ayat 76 dan juzuk yang ke-20. Ya, muka surat 383. Jadi sama-sama kita berikan perhatian di Dewan Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يقضي
إن تسمع إلا
Sadaqallahul Azim. Peserta yang membacakan surah An-Naml yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi daripada negara Thailand, Watana Arbidin, membacakan mula ayat 76 hingga 87 juzuk yang ke-20. Dan insyaAllah kita akan sama-sama dengarkan perkongsian Ibrahim terakhir malam ini. Ya betul. Peserta yang ke-8 oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akmal Amin Muhammad, surah An-Naml, fokuskan ayat 77. Sama-sama kita berikan tumpuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sekali lagi menutup pentas tadabur malam ini dengan kita melihat pada ayat yang ke-77 dalam surah An-Naml. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebut sahaja Al-Quran, ia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dalam kehidupan manusia. Bacalah, fahamilah dan teladanilah agar ia menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan perkara hak dan perkara batil. Ia dapat membebaskan manusia dari kesesatan dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya, adakah kita masih lagi beralasan untuk tidak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran? Fikir-fikirkanlah. Kesimpulannya, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai asas dan kemestian dalam kehidupan, agar kita sentiasa berada di landasan yang benar. Kita renungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyyihi. Aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah nabinya. Sekian dari saya, wallahu a'lam. Itu dia tadi Farhana dan juga pendengar Nasional FM, di mana Al-Quran adalah sebagai hidayah, petunjuk kepada orang yang beriman, kan? Tidak akan sesat selamanya kalau kita berpegang kepada Al-Quran. Dan Al-Quran menceritakan kisah-kisah
kisah terdahulu, kini dan akan datang. Ya, betul tu Juni. Jadi sama-samalah kita, saya dan juga Yuni dan saudara pendengar Nasional FM, sama-sama kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian yang wajib kita baca setiap hari, insyaAllah. Jadi selesai sudah 8 peserta, alhamdulillah, yang telah memperdengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran untuk malam keempat ini, malam ini, alhamdulillah. Jadi saudara, terima kasih saya ucapkan kepada pendengar yang kekal terus bersama-sama kami dan Yuni. Ya, betul. Jadi untuk itu saudara, sehingga kita berjumpa lagi esok insyaAllah seperti biasa dalam majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tepat pukul 8.45 minit malam. Jadi terima kasih kerana terus bersama dengan kami dari Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Saya Yuni Yunus dan rakan pengulas Nur Farhana Muhammad Nur mewakili stesen radio bahagian penyiaran JAKIM, diketuai penerbit eksekutif Puan Wan Wizan Hashim, penerbit penyelaras Encik Muhammad Sariman Abdul Manap, penolong penyelaras Nur Azlan Nordin dan penerbit Kunti Maria. Dan tidak lupa juga ribuan terima kasih kami ucapkan kepada seksyen penyelarasan dan penjadualan radio SPPR RTM serta unit siaran luar radio RTM yang diketuai oleh Encik Nordin bin Abdul Rahim bersama-sama rakan-rakan Muhammad Khairul bin Hasim, Muhammad Faizari bin Sabudin, Muhammad Zamri bin Ismail, Ahmad Fazil bin Ma'ruf dan juga Sarabuddin Mat Zin. Kita kembali bersama Lin Zainul di Konti Nasional FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi siaran langsung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA 1445 Hijri 2023 Masihi dari Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL bersama rakan setugas Nur Farhana dan Yuni Yunus.